Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maaf nih Om, sebenarnya pertanyaannya udah lama, cuman saya baru sempat bikin videonya. Lanjutan dari video saya sebelumnya yang bahas perbedaan segitiga bawah RKS sama RKing. Ini punya RKS. Dan ini punya RKing. Sebelumnya tuh ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab lewat video ini, terutama tentang ukurannya ya. Dari tinggi udah kelihatan sih ini punya RKing lebih tinggi. Cuman berapa tingginya sih saya coba ukur ya, jadi udah tahu perbedaannya. Mungkin ada teman-teman yang mau modif atau mungkin nggak dapet segitiga bawah punya RKing, terpaksa pakai segitiga bawah punya RKS, terpaksa pakai punya RKing, jadi tahu penyesuaiannya sih berapa sih gitu, untuk motongnya berapa senti gitu ya. Nah ini saya ukur aja langsung ya, saya patokannya di sini aja ya biar gampang. Ini kelihatan nggak tuh? Punya RKing 21,3. Oke. Ini punya RKS. Sorry, 20,3. Jadi selisihnya kurang lebih 1 cm antara RKing sama RKS. Oke. Saya coba ukur yang lainnya nih. Ini saya lihat ada beda nih. Ini jarak ke sini, ke dratnya itu beda. Sama punya RKS. RKS kan lebih panjang. Nah, ini saya ukur punya RKS ya. Dari kepala sini sampai ujung drat sini. Itu sorry kelihatan nggak Om? Kurang lebih 3 cm ya. Oke. Sorry saya ada kendala di mata juga, nggak bisa ngeliat jelas pakai kacamata soalnya. Nah ini kurang lebih 1,8 ya, kurang lebih 1,8, nggak sampai 2 kayaknya sini. Oke. Coba saya ukur lagi yang ini. Ini kurang lebih 2,8 ini. Oke. Lagi mau diukur Om. Mumpung nih. Ini kayaknya beda juga jarak dari bawah ke drat. Dari ujung sini sampai ke drat 17 cm Om. Punya RKS. Oke, ini punya RKing. Dari ujung sini sampai ke drat 19. Oke. Kalau demeter sih sama ini, cuma soal ini saya tadi belum siapin alat, jadi cuman ada penggaris ya, pakai seadanya aja dulu Om. Palingnya udah tahu ukurannya Om. RKS sama RKing. Nah ini juga ada beda juga nih di sini nih.
yang sisi kosongnya sampai ke darat berapa? Satu senti om, rekes. Sorry. Yang rekin. Satu koma tiga. 1,2, 1,3 nih ya. Oke, kurang lebih semuanya sama om, cuman beda di panjangnya aja nih. Pertama, ini jarak sini beda dengan jarak sini. Tadi saya sebutin itu tadi. Jarak ini ke darat beda, ini ke darat beda. Terus jarak dari posisi terbawah ini sampai ke darat beda. King juga beda, tingginya pun beda, ada selisih om. Nah mungkin info ini bisa dimanfaatin buat si om yang mau nyoba modif atau penyesuaian mungkin, karena yang punya rekesnya agak susah. King masih banyak, masih produksi om. Jadi kalau kepepet mau pakai punya King tuh, jadi tahu berapa sih untuk motong. Karena kalau tetap pakai punya King, dia kepanjangan om, dia tetap harus motong dia. Oke, infonya sedikit aja om, tapi mudah-mudahan manfaat ya om. Selebihnya yang bahas perbedaan apa-apa yang lainnya itu sudah saya di video sebelumnya om, tinggal dicek aja video sebelumnya. Oke, kali ini saya cuma bahas ukurannya aja om, panjangnya, terutama panjangnya. Oke. Silahkan komennya om, masukan atau mungkin ada sorry yang saya belum tahu atau keliru, silahkan koreksinya om. Oke, komennya om, thank you.